Biarpun menamatkan saingan di tempat ke-19 pada Grand Prix Jepun, namun pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah tetap menjadi bualan kerana sikap suka membantu yang dipamernya dalam perlumbaan di Lita Berkembar Motegi. Pelumba MotoGP negara itu mendapat pujian selepas membantu menunda motosikal Marc Marquez. Juara dunia Marquez memenangi perlumbaan itu tetapi mengalami masalah bahan bakar sebaik menamatkan saingan. Jentera yang ditunggangnya dikatakan hampir kehabisan minyak sebelum perlumbaan tamat. Marquez berjaya menghabiskan perlumbaan namun minyak motosikalnya tidak cukup untuk kembali ke pit. Hafiz, sebagaimana penunggang motosikal di Malaysia yang lain mempunyai pengalaman untuk menunda motosikal akibat kehabisan minyak di jalan raya, menghulurkan bantuan. Hafiz telah menunda motosikal Marquez dengan penuh bergaya dan insiden itu menjadi bualan ramai kerana sikapnya.